korban ini akan berbelanja ke toko tersebut. Ya, namanya toko apa? Es coklat. Es coklat. Nah, es coklat ya. Jadi pada saat mau parkir, dia cekcok dengan tukang parkir tersebut. Artinya dia mau parkir ke sebelah sini. Nah, tukang parkirnya nggak setuju. Nah, begitu dia parkir, keluar dari mobil langsung dipukul wajahnya, sehingga kacamatanya pecah ini. Kemudian luka robek di bawah mata. Nah, pada saat itu pelapor langsung melaporkan ke Polsek Sukajadi. Pada malam harinya langsung kita tangani secara intensif, kemudian kita visum dan kita lakukan pemeriksaan saksi pada malam hari itu juga.